Oke. Perkenalkan, nama saya Redi. Saya adalah karyawan TWA Anggrek Kapuk. Di sini, ini adalah bibit bakau, orang yang disebut dengan bakau. Ini berasal dari alam. Alamnya dari mana? Dari pohon bakau. Jatuh dari situ. Nah, kita ngambil, kita taruh di sini untuk bibitnya. Polybag dulu ya. Polybag. Nah, sehingga kalau misalnya udah umurnya 4 bulan sampai 6 bulan udah siap tanam. Tandanya apa itu 4 bulan 6 bulan? Biasanya kan bukannya atas lihat apa daunnya berapa gitu enggak? Enggak. Dari sini kita lihat dari umurnya. Misal ini udah 4 bulan udah 4 bulan. Itu berapa umurnya kira-kira? Ini 14 sampai 6 bulan. Sudah siap. Udah tidak boleh ditanam. Bisa. Siap. Kalau ini belum. Karena apa? Pertama, kita lihat dari sini akarnya. Oh, akarnya belum keluar. Belum, akarnya belum keluar. Kalau misalnya ini lainnya belum. Nah, kalau sudah kita siap masukkan ke bronjong. Itu adalah lumpur buatan, kita masukin ke dalam sana. Bang, gunanya apa sih untuk mangrove? Nah, kita di sini simpel aja. Abang ngirup, udah rasakan enggak? Di sini kita menghasilkan oksigen. Karena apa? Dari sini kita keuntungannya banyak dari sini, dari pohon mangrove. Kalau misalnya sekarang kita enggak dapat apa-apa, mungkin 10 tahun ke depan Jakarta aman kok. Kalau misalnya tidak enggak ada apanya penanaman di sini, mungkin Jakarta 10 tahun ke depan enggak ada lagi. Itulah kenapa kita di sini dari tahun 97 sampai 2010 perjuangan rehabilitasi itu sangat perjuangan sekali. Sehingga kita di sini untuk meneruskan perjuangan itu kita harus meneruskan konservasi yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Ini kira-kira berapa lama ditanam? Supaya dia sampai kuat di dalam bronjong itu tadi berapa lama? Untuk kuahnya kita di sini adalah 1 tahun. 1 tahun ya, satu baru tahun. Bisa ditinggal ya? Tinggal dilepas. Karena kalau misalnya kita biarin nih, 1 tahun kita biarin, pasti salah satu dari bronjongnya, bambunya itu pasti akan lepas. Karena apa? Bambunya itu tidak kuat dari arusnya dari air laut. Kalau misalnya kita biarin, ini juga percuma dong. Kalau misalnya ini lepas dan perjuangan kita sia-sia. Okay. Itulah kenapa kita kerja sini adalah untuk merawatnya dan membesarkan bibit mangrove ini sehingga kita bisa menikmatinya. Oke, terima kasih Mas Redi. Sukses buat Taman Wisata Anggrek Kapuk.